5 kunci keamanan pangan keluarga. Rumah tangga atau keluarga merupakan tingkat masyarakat terkecil dalam masyarakat. Dapur rumah tangga merupakan tempat pertama kita menghasilkan pangan yang aman dan berkualitas. Penanganan pangan yang tepat dapat melindungi keluarga dari penyakit. Inilah 5 kunci keamanan pangan bagi keluarga Anda. Kunci pertama, belilah pangan yang aman. Setiap Anda akan membeli pangan, perhatikanlah jenis pangan yang akan dibeli, lokasi pembelian, serta kemampuan penyimpanan di rumah. Jika memungkinkan, susunlah daftar belanja Anda. Pertimbangkan jumlah pangan yang akan dibeli dan biasakanlah membeli sesuai kebutuhan. Biasakanlah membeli pangan secara urut berdasarkan pangan kemasan. Apa, Mbak? Ibu ada mie telur? Ada. Mie telurnya 5 bungkus ya. Biskuitnya 2 bungkus. Pangan kering. Bakery. Susu dan produk olahannya. Pangan segar. Jika Anda akan membeli pangan segar, perhatikan ciri-ciri fisik seperti warna, tekstur, dan baunya.